Saudara, penyidik KPK membawa 3 koper dan 1 ransel setelah menggeledah ruang kantor Sekjen DPR RI. Penggeledahan diduga terkait dugaan penyelewengan dana pengadaan rumah dinas anggota DPR. Penggeledahan penyidik KPK dilakukan sejak pukul 11 siang hingga pukul 5.30 sore. Penyidik KPK menggeledah bagian keuangan Sekjen DPR RI. Ya, jadi informasi yang kami peroleh, betul hari ini tim penyidik KPK dalam rangka terus mengumpulkan alat bukti dalam kegiatan penyidikan dugaan korupsi kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI melakukan penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI di beberapa ruang kerja termasuk ruang staf.